jua-jua man bantagrina ibas berhinda kita jumpa kai ibas perpuluh mencabu-cabunta sila bukan kita di rumah bahanta ibas Mazmur siwak puluh dua ayat sada seh ayat lima ogeken kami man bantagrina ndenden pujin ndenden tupung wari sabat o Tuhan sehriahna ngatakan bujur man bandu janah rende mujikam o dibatasi meganjangna meritakan kelengkatendu er pagi-pagi dingin petetap du tupung berni. Janang kuit gitar si sepuluh tinali, rikut ras gambus ras kul capi. Sebab perbahanan dukap si pegedang ukurku, arkitekan perbahanan du aku rendai anu meriah. Bapa nandai kekelengan di Tuhan di jabah peringan, terkhusus matkrina perpulung ras rayan Tuhan GBKP Runggun Jalan Udara sektor sada sektor 104. Harapan kami pe kita tetap ditibas sehat-sehat karinana. Temantai bas PJJ berhisi sendah emekap rendai meritakan keleng ate dibata. Pemazmur enda mengungkapkan sada puji-pujian sebagai respon. Respon kini teken entah pe sada kesaksin karena kuasa kemuliaan di bata. Nenden tupung wari sabat enda iendeken sebelum wari sabat dilakukan. Jadi katakanlah wari Jumat iba sundut nama tawari nenden endang go ipersiapkan guna memuji Tuhan. Nenden wari sabat tentuna sopelenga wari sabat wari si bentasi wari si pertama seku wari peenem kan sada pendahin si luar biasa si ilakukan di bata menciptakan nepak rina silin ibas doni indah jenari si tuhuna awalna maka naturah nenden wari sabat indandai dage bapak nande turang senina ibas temanta indandai rendeng beritakan keleng ate di bata si pemenai yakap kami rende ende sebagai bentuk respon manusia nandangi kuasa kemuliaan di bata ngo itepana doni enda arah katana alu ngerana seng kebabaranan saja pe dengan firmannya dia berkuasa menciptakan krina selipas doni enda jadi bagai belina kuasa Tuhan nandangi doni enda nepa kerinana sebagai respon manusia ngatakan bujur basi krina ngatakan bujur ibas perbahanan Tuhan simbelin si peduakan arah rende arah ngendeken denden pujin sada kewajiban man banta sebagai wujud pernyataan iman sada kewajiban man banta guna nuriken tapi encidahkan kuga kini teken tanangdangi Tuhan si engko ngelakukan sada perbahanan si beli ibas kegeluhan ta. Lalu be soal buka ia nepa doni enda wari pemena sewari peenemken. Tapi kuga perbahanan Tuhan ibas kegeluhan ta. Mereken kesah kegeluhan man bata. Mulai kita ibas setiap persoalan. Bagi PR bagi-bagi pergumulan si ngasuk kita bentasi sabas kegeluhan enda. Jadi elabo soal wari sabat saja ngeca kita banci rende ngatakan puji-puji taman Tuhan sada kewajiban ta adi inen kape ibas ayat si peteluken ikatakan na labo soal hari sabat saja ngeca meritakan keleng atendu pagi-pagi dengan petetap ndu tupung berni jadi pekerjaan Allah bukan hanya dalam perjanjian lama wari ibas wari sabat ngudung dahinna labo bagi tapi rasa lalap selalu entah pe kata wari pe pagi-pagi sehku bernina ije terida kuga pemeliharaan Tuhan pemeliharaan Tuhan nandangi manusia engkap ibas kuga ia mereka keselamatan man manusia, ngarak-ngarak kegeluhan manusia, pekena-kena kegeluhan manusia. Jadi tidak hanya sebatas selesai pekerjaan Tuhan, waktu ia nepa doni enda, tapi segenduwa ripe pemeliharaan Tuhan nyata ibas kegeluhan ta. Ayat 4 dikatakan,
Nenden pujin ay alu memakai instrumen, alat musik. Gitar, gambus, kulcapi, si genduari ay lebih modern. Iba sada ala ay mekap keyboard, si banci ngusi sora-sora kaipe. Si banci epi ipergunakan guna memuji gelar Tuhan. Tentu semakin semangat. Musik ikatakan dua, sada sorang tapi rendah, sada dengan instrumen. Jadi gabungan suara, sorang tak rendah, ras alat musik, instrumen EP menambah semarak nanden dan pujin esin deken. Ibas wari-wari sabat, entah ibas rumah pertonton, ibas perpulungan jamu-jamu, entah ibas waktu-waktu tertentu kita muji gelar Tuhan. Emakai ibas buku perpulungan jamu-jamu tak enda lit ikatakan, ibas minggu kan tate rendela alu mahuli i gereja. Iku gak kita ngendekin denden pujin alu payo. Ibas sada-sada kesempatan katakanlah ibadah, entah perpulungan rasideban nakrina. Jadi Bapak Nande turang seni na kekelengan di Tuhan, sikap bernyanyi. Uga caranta rende alu payo, pemena lebih pusuta. Kuga kita mengenal Tuhan, si tandai Tuhan kita mencidahkan si pertama kita mencidahkan sikap hormat. Sikap hormat, sikap si metunggung. Labo saja lebih arah caranta rende, labo soal penilaian lebih kuga kita bagus na kualitas na. Tapi mencidahkan sikap hormat, metunggung ia depan-depan di bata. Soal peruis, soal kuga kita ekspresinta bagi kita mencidahkan sada sikap Muhammad nang dangi di bata. Kugakin kala singgung mereken penampat man banda tentu si hamati ia. Labo ia gila hormat. Tapi biak nakin kita nyatakan bujur. Ergiteken tuhu-tu arah penampat na kita maka selamat. Si peduakan rende alupayo tentu mencidahkan sada semangat simbelin, hikmat, senang. Ya, dikatakan endan denden pujin tentu dengan hati yang riang, semangat kita ngende kensa. Amin pelik kang denden duka, labu kang mestilah semangat. Semangat harus ngende kenden denden dah. Terlebih-lebih kita mereken kemuliaan mandi bata. Mereken kemuliaan mandi bata. Penulis pemazmur endan pe labu terlepas ibas ada pergumulan si hadapina. Adinin ayat-ayat seterusna, ayat walu, rasa seterusna pe, bakalit persoalan karena kejahatan siturah, entah pe persoalan karena kegeluhan. Jadi denden si jadi respon ta, ibas mencitahkan kini teken, talapo saja soal keriahan ukur, tapi pas situasi-situasi si iakap kita kena kelkubas kegeluhan ta, kata waripe kita banci ngendeken denden. Si peteluken ngendeken denden alupayo, kuga sekala si rendai banci mereken pengaruh man kala si deban. Banci mensugesti kala si deban. Tempat-tempat kita ikut ibas kejadian denden Langtah kita tu kita terpuk ngendeken ngendangan ja, tapi kuga kita banci menjiwai lagu berusaha ikut terlibat dalam situasi lagu tersebut bagi. Jadi kuga kita banci mereken pengaruh man kala si deban. Itatap kala kin pedau-dau nari lah lebih kita soal pemimpin rendeh. Adi posisi ta arah lebih entah pe posisi ta si jadi tatapan kala si terem. Kuga kita ngendeken DNA. Maka kalak si deban pe tergugah menarik manbana si endeken kita gugah kita rendeh ia pe ikut semangat adikatakan kan lebih so, adina receda ate gugah ka kita rendeh terilungka kita kalak si deban pe bajikang yang ngandung natap kita bagi gugah ka kita mencitahkan ekspresi ta cireng luar biasa kelsiaka perbahanan Tuhan. Kalau pe kita ngerana arah rendah saja pe muidana bagus kalau kepe perpanan dendenenda manbana. Jadi kalau si depan pe ikut terbaba ibas dendensi indekan kita dai. Jadi Bapak Nande turang senina arah sikap rendah
alu sikap hormat, semangat, entah pe ekspresi ras banci mempengaruhi kalak si deban, tentu eme dasarna yang kap kami si banci mencitahkan kemuliaan di bata, si sangana igejapkan kita arah kita rendek. Sebab pelin-pelin kel ibas Mazmur 52 endandai menyatakan kebesaran Tuhan. Ayat 5 berkata kena, sebab perbahanan duka pegedang ukur-ukur kita ke perbahanan duka aku rendah alum riah. Adina pasal 50 sadapi jadi semangat manbana. Amin pelin seribu kalau mate ide herndu entape 10 ribu isekelewan du tapi lah kena kaipe ma pelin-pelin kel perbahanan Tuhan pas kegeluhan si jayam kita singkawali kita. Jadi pas tema enda Bapak Nande turang senina setiap nyanyian-nyanyian singgo tergabung ibas denden ibadah fokus utama emekap di bata meritakan keleng ate di bata mempermuliakan di bata muji gelar di bata. Jadi pusat penyembahan ta di bata. Megati pusat penyembahan ta lanai di batar kita kan pikiran ta terbagi. Tupu rendeka kin si inget kasih deban. Tupu rendeka jika kita rukur. Tupu rendeka kulebe kita jika kita cakap-cakap. Ya kulebe kita kerina, kulebe morian tak mambre. Si sempatkan ka mau jana kita lebe. Wah, ngudung pompa kentang dundai. Enggoran di sinuan-sinuan dundai, mergande bontis dundai, sempatkah kita nungkun bagi? Sempatkah kita memikirkan hal-hal si deban, si lebih menduniawi, menyangkut kubas kegeluhan pribadi entahkah memang. Tapi kugah kita menempatkan Tuhan, menempatkan Allah sebagai posisi sentral ibas kegeluhan enda, arah kita rendah. Jadilah terjeng kata-kata engenca, keempat Tuhan tujuhna, ekspresinta, sikapta, prasanta, pelin-pelin, sentralna emekap di bata. Jadi tumpung susah, tumpung meriah ukur, kugapapi situasi kegeluhan ta. Sila banci langsi harus ilakukan kita emkap, gejakkan kuga perbahanan Tuhan di tengah-tengah kegeluhan ta. Jadi rendek. Adik kami pribadi labo kelbeluh rendah enda tapi rendah labo soal darat sora tapi pas musuh tapi kita baci rendah tupung. Kata waripe, suari berin tapi pas kita rendahi. Pusuh te ngerana-ngerana karena kebaikan Tuhan. Nuri-nuri karena kebaikan Tuhan. Jadi banci kampe dong kita PJJ enda. Ya dong kita perpuluh menjauh-jauh wajib kasih tampil keduga kita rendah dan situasi genduari COVID-19 eda nggak semakin banyak serayan-serayan Tuhan, anak-anak ta, kelompok-kelompok tertentu bana rendah gabungan tentu si belukang eda maka banci ibahan negerina igabungna amin pe kita pedau-dau banci kayang gabung sebagai jadi kita pe banci kang i rumah. Ya dong perpulungan enda rendeka kita ngatakan sada kemuliaan si gejakkan kita nandangi Tuhan. Jadi Bapak Nanda itu orang sengi nabas kesempatan enda. Ya tetap kita berita karena kuasa Tuhan. La terjeng arah ngerana ngenca, la terjeng arah sikap tak kuga kita harto tunurikan kebaikan Tuhan. Tapi pe arah kita rendek. Jadi nyanyian sukacita tetap mempengaruhi pendahinta. Kerian ukur ta, situasi ukur ta mempengaruhi kita ardahin. Jadi kerian ukur ngajuk kita rusur, dahi kendahin ta alu positif. Berpikir positif, tentu hasilnya juga positif. Riko ras pendalang kentape positif kerina. Jadi bagian makap kami tambahan PJJ ta ibas bernisi sendah, sehat-sehat kita kerina, tetap megegeh, tetap berpengarapan ibas. Dahin si ilakukan kita Tuhan pasti mereka serpang pulang manbanta kerina. Terpuji gelar Tuhan, salam sehat, selamat malam, mejuah-juah manbanta kerina.